slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. Pangeran Pekarungan Cirebon adalah salah satu tokoh berpengaruh dalam syiar Islam di tanah Cirebon. Makam Pangeran Pekarungan berada di daerah Pesayangan, tepatnya di kota Cirebon. Tempat ini semestinya menjadi lokasi penting mengingat tokoh besar yang dikebumikan di sana. Sayangnya, makam Pangeran Pekarungan Cirebon masih dirawat secara swadaya oleh masyarakat sekitar dan belum secara khusus dipelihara oleh pihak terkait. Salah satu warga Pesayangan Kota Cirebon mengatakan, Pangeran Pekarungan adalah saudara kandung dari Syekh Abdurrahman dan Syekh Abdurrahim atau Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan. Juga berkerabat dekat dengan Syekh Nurjati, yaitu tokoh syiar Islam di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Di sini ada dua makam lainnya, ada makam Nyai Rembe dan makam Ki Buyut Krincing. Mereka berdua diceritakan adalah orang yang pertama kali membuat bata untuk keraton. Diceritakan, Nyi Rembe memiliki putra di Majalengka dan Jatiwangi. Oleh karena itu, hubungannya dengan Jatiwangi terkait dengan pembuatan bata. Nyi Rembe adalah murid dari Pangeran Panjunan. Salah satu bukti dari bata buatan Nyi Rembe adalah lokasi pembakaran bata, yaitu di daerah Pengobongan atau tempat pembakaran. Pembangunan Keraton Cirebon waktu itu menggunakan batu bata yang dibuat oleh Nyi Rembe dan Ki Buyut Krincing. Sampai sekarang bata buatan Nyi Rembe masih ada di Keraton Cirebon. Pangeran Pekarungan adalah sosok yang melakukan syiar Islam dan keagamaan di tanah Cirebon. Filosofi nama Pekarungan itu sendiri adalah wadah. Warga setempat berharap agar kondisi makam Pangeran Pekarungan Cirebon ini mendapatkan perhatian lebih dari pihak-pihak yang terkait. Sebab, tidak sedikit orang yang datang untuk berziarah ke makam Pangeran Pekarungan. Lokasi makam memang tersembunyi dan terhimpit, karena dikelilingi padatnya bangunan rumah, sehingga situs bersejarah itu tidak tampak dari jalan utama. Bahkan, jalur menuju ke area makam Pangeran Pekarungan hanya jalan setapak yang hanya dapat dilalui satu orang saja. Karena itulah, hanya sedikit orang yang tahu tentang keberadaan makam Pangeran Pekarungan tersebut. Di area situs makam bersejarah ini terdapat ada 12 makam, di mana salah satunya adalah makam berukuran besar, yakni makam Pangeran Pekarungan. Sedangkan 11 makam lainnya merupakan makam pindahan dari Pesayangan. Meski memiliki keterikatan dengan sejarah Cirebon, situs makam Pangeran Pekarungan ini tampak kurang terawat, dan selama ini, situs makam bersejarah tersebut masih dikelola secara swadaya oleh masyarakat sekitar. Dengan segala kerendahan hati, jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan, baiknya ini dijadikan bahan rujukan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.